Bertemu kembali. Walaupun hampir 13 tahun peristiwa tsunami berlalu, setiap detiknya masih diingati. Demikian pengakuan Letnan Muda Hasrul Muhammad Heri Halim, anggota Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda setiap kali tiba tarikh 26 Disember. Kata Hasrul, bayangan kejadian tsunami 13 tahun lalu kembali setiap kali dia menyarung pakaian seragamnya. Hasrul berkata, pakaian seragam berwarna hijau itu adalah pakaian seragam lama APM sebelum bertukar kepada warna biru. Bila kalau mengimbau kembali sejarah dia kan, bila saya sambung balik baju ni, saya rasa macam flashback kepada Back to the Future kan. Rasa macam kembali kepada zaman di mana saya bertugas dengan rakan-rakan bersama-sama dalam operasi mencari penyelamat. Dalam uniform ni juga, saya tak langsung perasaan sedih dan hibur tu adalah. Sebab kita tak jangka macam kau bencana sebegini buruk berlaku kat tempat kita sendiri. Sebagai pasukan penyelamat yang paling awal tiba di lokasi dilanda musibah, Hasrul turut berkongsi kisah menyelamat mangsa lumpuh. Tangan dia di bawah runtuhan. Mungkin Allah nak tunjukkan sebab kita dah macam kat dah geledah seluruh tempat dah. Last kita fikir sebab sisa runtuhan tu dah belakang. Tapak rumah tu musnah. Tak ada rumah, tapak sebenarnya tak ada tapi runtuhan dah terlepas ke belakang. Jadi kita dah melakukan pencarian tu yang kita nampak kesan tangan dia di bawah runtuhan, tangan nampak. Jadi dari situ kita dapat tahu masa ditemui dan kita bawa keluar daripada kawasan runtuhan tu, bawa ke tepi jalan untuk pengesahan daripada suami masa dan disahkan untuk isteri dia yang lumpuh tu. Mangsa ditemui selepas beberapa jam, dia dan anggota APM lain meredah selut dan membongkar timbunan kayu dan batu bata kawasan runtuhan mencari mangsa.